Apa kabar peternak Indonesia, peternak domba Garut khususnya? Pagi ini saya lagi ada di salah satu kandang. Ini kemungkinan nanti akan menjadi kandang yang istimewa karena nanti di sini akan kita jual bibit-bibit terbaik domba Garut yang kita punya, dan mudah-mudahan barangkali ada yang cocok produk-produk domba di sini. Bisa nanti bisa langsung cek harga di WhatsApp saya, dan coba kita review kandang yang satu ini. Ini dia guys. Ini sekarang kita lagi ada banyak nih, lagi ada 6 atau 7. Dan ini masih bahan ya, masih bahan. Dan ini masih mau kita jual juga. Ini kalau ada yang berani, kita buka harga di angka 3, karena tanduknya ini pasti reng-rengnya reng-reng 22 itu, karena keturunan bapaknya begitu di 22. Dan ini warnanya agak coklat sama putih, dua warna. Ini agak unik juga, nanti coba kita review lagi lebih pasti, kita lihat kakinya. Dan kalau ini masih satu keturunan juga, tapi ini adiknya. Sini, hey. Barangkali ada yang minat. Yang ini keren, saya naksir itu. Saya merawat sampai besar kalau ini dua. Soalnya bagus banget. Ntar udah umur-umur 7 bulan saya review ya. Dan ini dia. Kalau di bagian ini khusus betina semua. Jadi ini betina-betina domba adu. Ini rata-rata udah anakan sekali ya. Dan ini masih tahap nunggu untuk dikawin sama penggemukan ini di sini. Dan kalau udah yang gemuk udah siap dikawin baru pindah ke sini. Nah, kalau ini, nah ini nih yang warna coklat. Keren nih, kalau ada yang mau nih. Mau paketan sama ibunya juga boleh. Nanti tinggal di screenshot aja, kirim ke WA saya domba-dombanya yang mana yang ditaksir. Ini juga kalau mau paketan sama ibunya boleh. Kalau ini belum nih, soalnya ini baru sebulan, baru 2 minggu kayaknya nih Maya. Tuh masih lucu guys. Jadi kandang ini sengaja saya upload belakangan karena supaya jadi rekomendasi juga, terus buat perbandingan sama kandang-kandang yang lain. Nah, ini untuk bibitan yang betinanya. Ini bibitan yang betina, ini umurnya 6 bulan ya. Ini umuran 6 bulan. Kalau ada yang minat boleh nih. Ini sama ukurannya, hampir sama. Kalau mau langsung dibeli juga nih ada 6. Boleh. Itu lagi beranak juga. Banyak pokoknya, kalau mau main ke kandang ke sini. Saya tunggu. Nggak jauh dari kota Garut. Paling kalau dari kota ke kandang saya ke sini atau ke rumah paling sekitar 15 menit lah, dan gak ada macet. Dan kalau kesini enak, bisa langsung mandi air panas ke Darajat. Jadi untuk update hari ini kayaknya itu dulu, nanti saya mau review dulu domba yang gedenya. guys, jadi kalau mau main ke Garut boleh mampir aja ke sini ya. Ntar kita ngobrol-ngobrol di sini, ngobrol seputar peternakan domba Garut. Dan kita udah punya percontohannya dari pakan yang fermentasi maupun pakan hijau-hijauan. Dan untuk domba sayurnya juga, domba-domba daging, pedaging, bisa juga nanti kita bertukar pikiran. Saya juga menerima saran atau apapun itu. Dan terus tonton video, jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalau misalkan ada kekurangan dari film video, ya beri masukan. Dan jangan lupa nanti kita ada quiz untuk giveaway 1 ekor anak domba Garut.